Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah dari daerah Tutong untuk seterusnya Auda. Auda bersama saya untuk berkongsi beberapa info semasa dan juga pengisian pakej program yang disediakan untuk edisi hari ini. Sebelum itu dikongsikan dulu Auda, keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong saat ini alhamdulillah keadaan mengizinkan cerah-cerah sahaja. Mudah-mudahan apapun yang bis kita rancang ingin lakukan hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna. Baiklah, kita akan kongsikan nanti beberapa kegiatan yang akan berlangsung di sekitar daerah Tutong. Tetapi sebelum itu, kita saksikan dulu pakej program yang kami hidangkan untuk Auda edisi hari ini. Keperluan asas bagi manusia itu adalah keperluan fisiologi, iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Makanan adalah salah satu faktor penting dan mustahak yang mesti ada bagi setiap manusia untuk meniti kelangsungan hidup. Kerana tanpa makanan dan minuman itu, anggota badan manusia tidak akan mendapat zat, vitamin dan nutrien yang diperlukan untuk membekalkan tenaga dan akibatnya akan menyebabkan tubuh badan manusia tidak sihat dan tidak berfungsi dengan baik. Melihat pada perkembangan dalam dunia kulineri di seluruh dunia, variasi pilihan makanan yang terdiri dari tradisi, kontemporari dan fusion semakin menyerla. Apatah lagi dengan kreativiti-kreativiti tukang masak atau chef masa kini yang semakin berdaya maju dalam menghasilkan pelbagai jenis masakan yang menarik. Hal ini memperlihatkan bahawa keterjaminan makanan itu seolah-olah dalam tahap yang baik di seluruh dunia. Namun hakikatnya, terdapat sebilangan penduduk dunia yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan sumber makanan. Oleh demikian, Food and Agriculture Organization FAO atau Pertubuhan Makanan dan Pertanian yang merupakan sebuah agensi khusus di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah menganjurkan Sambutan Hari Makanan Sedunia yang disambut pada setiap 16 hari bulan Oktober pada setiap tahun. Tujuannya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat dunia bersama mengatasi masalah kebuluran dan menyelesaikan isu kesukaran mendapatkan sumber makanan. Menyingkap sejarah, Sambutan Hari Makanan Sedunia disambut bagi memperingati penubuhan FAO pada 1945 dan diraikan oleh negara-negara ahli FAO. Negara Brunei Darussalam mula menjadi ahli pertubuhan tersebut pada 15 Jun 2013 dan turut memainkan peranan signifikan dalam menyahut dan menyokong usaha membenteras isu kelaparan di peringkat nasional mahupun antarabangsa. Saban tahun pelbagai tema diketengahkan dan pada tahun 2024, tema yang dibawakan ialah Right to Foods for a Better Life and a Better Future atau hak untuk mendapatkan makanan bagi kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Tema tersebut menekankan akan kepentingan kepelbagaian, keterjangkauan, kebolehcapaian serta keselamatan dan kemampanan sistem makanan yang berdaya tahan dalam menghadapi cabaran global yang bertujuan untuk mencapai keselamatan makanan jangka panjang untuk semua. Selain itu, tema sambutan turut menyokong matlamat pembangunan mampan SDGs iaitu matlamat 2, kelaparan sifar, menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Matlamat 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, memastikan sistem pengeluaran makanan yang mampan dan mengurangkan sisa makanan. Dan matlamat 13, tindakan iklim, menyesuaikan sistem makanan untuk mengurangkan kesan perubahan iklim. Cabaran global seperti perubahan iklim yang melanda saat ini memberi impak kepada pengeluaran hasil makanan mentah di seluruh dunia, tidak terkecuali di negara ini. Namun, pastinya pihak kerajaan melalui agensi-agensi kerajaan yang berkepentingan sentiasa mengambil langkah proaktif dalam menangani isu-isu tersebut dengan memberikan perhatian kepada sektor pertanian dan agri makanan
serta pengeluaran barangan mentah selain lain-lain inisiatif dalam memastikan keterjaminan makanan bagi seluruh rakyat dan penduduk di negara ini. Di samping itu, bagi memastikan masyarakat yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan dari segi makanan asasi dan lain-lain keperluan harian, pihak kerajaan, swasta, malah individu sentiasa cakna terhadap perihal sedemikian dan membantu mereka yang memerlukan dengan memberikan sumbangan bagi mengurangkan bebanan mereka tidak kira hari dan waktu. Dan inisiatif ini setentunya secara tidak langsung merupakan antara cara bagi menyokong hasrat kerajaan selain mendukung sambutan Hari Makanan Sedunia. Meski adanya kepelbagaian jenis makanan yang dapat dinikmati pada masa ini, adalah diingat untuk sentiasa mengawal pengambilan makanan kerana pengambilan makanan yang tidak terkawal boleh mengakibatkan risiko kepada penyakit kronik. Oleh itu, pengambilan makanan dengan mengikut panduan makan secara sehat dan seimbang adalah kunci untuk menghindari diri daripada penyakit tidak berjangkit yang dapat membahayakan kesihatan. Demikian antara yang disasarkan dalam menyambut Hari Makanan Sedunia, iaitu menghargai kepelbagaian dan keunikan juadah hidangan di seluruh dunia yang dalam masa sama turut mengingatkan akan kepentingan menjaga kesihatan serta mengelak dari berlakunya pembaziran makanan. Dengan adanya sambutan Hari Makanan Sedunia yang disambut saban tahun, diharap dapat membuka mata masyarakat akan kepentingan menghargai makanan di samping endah terhadap situasi kekurangan sumber makanan dan malnutrisi yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat dunia. Dan oleh itu, selaku rakyat dan penduduk yang menghuni di bumi bertuah ini, kita seharusnya bersyukur dengan apa yang kita miliki dan elakkanlah daripada berlakunya pembaziran makanan dan air. Ingatlah, tidak semua penduduk dunia yang mengalami nasib sama seperti kita. Ada antara mereka yang menghadapi masalah kekurangan bekalan makanan.